Halo teman-teman, jadi hari ini aku mau share sama kalian semua 5 aplikasi yang cocok banget untuk menghasilkan uang di Android. So, buat kalian yang punya HP Android, simak video ini sampai selesai. Langsung aja ke aplikasi yang pertama. Pertama, di sini ada aplikasi Marketplace. Apa sih itu Marketplace? Marketplace adalah salah satu toko online, ibarat mall. Mallnya online. Gitu, kayak Tokopedia, Bukalapak, Shopee. Jadi kamu itu bisa membuka toko di sana, menjual sebuah produk, dan produk itu akan dipasarkan ke seluruh orang di seluruh dunia. Ada yang seluruh dunia, ada yang seluruh Indonesia, tergantung marketplace yang kamu gunakan. Kalau kamu menggunakan marketplace seperti Shopee, kamu bisa loh menjual barang sampai ke seluruh dunia dengan mudah. Terus, kalau kalian nggak punya barang gimana bang? Kalau kalian nggak punya barang, caranya sangat mudah, yaitu ambil barang orang lain dari marketplace yang berbeda. Contoh, kalian menjual barang di Tokopedia, tapi kalian ambil barang di Shopee. Fotonya kamu ambil, lalu kamu jual di Tokopedia. Itu sangat mudah banget. Tapi sayangnya tidak semua marketplace itu memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jadi manfaatkan kekurangan itu jadi peluang kamu. Dan tentunya ada kelebihan di sana. Kamu harus mencari kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kenapa? Contoh aja ya, di Shopee itu, kalau mau jualan barang itu ada beberapa syarat-syarat tertentu. Tapi kalau di Tokopedia, kamu bisa lebih mudah menjual barang. Contoh barang A, kamu jual lebih mudah di Tokopedia, tapi sulit di Shopee. Nah, maka dari itu, kamu jual aja di Tokopedia daripada di Shopee. Seperti itu teman-teman. Marketplace itu sangat bagus sekali untuk kalian pergunakan untuk jualan. Apalagi di sana kalian gak perlu lagi promosi-promosi, gak perlu lagi itu. Kalian hanya taruh aja barang di sana, udah tinggalin. Itu orderan akan datang, walaupun cukup lama waktunya, tapi orderan akan datang. Kalian konsisten aja upload setiap hari seperti itu. Sehari 10 produk atau sehari 100 produk kalau kamu mampu. Banyak sekali cara untuk menghasilkan uang dari marketplace. Kalian gak punya barang, bisa dropship. Ngerti? Tapi kalau kalian mau mencari sebuah omset, profit yang lebih besar, syaratnya kamu harus mempunyai produk sendiri dan kalian produksi sendiri. Buatlah produk yang menarik dan dibutuhkan oleh orang lain. Buatlah produk yang memecahkan masalah orang lain. Kalau kalian bikin produk yang bisa memecahkan masalah orang lain, kamu akan mendapatkan omset yang sangat banyak dari produk itu, karena pesaingmu itu sedikit. Selamat mencoba teman-teman. Kedua, di sini ada sosial media. Kalau kalian nggak percaya, sosial media itu sudah menjadi sebuah sarana untuk menghasilkan uang, sarana untuk bisnis atau sarana untuk berdagang. Ada banyak sekali cara untuk menghasilkan uang dari sosial media, entah menjadi seorang influencer, content creator, atau menjadi seorang pebisnis berdagang. Kalian bisa membranding produk kalian di sosial media, dan kalian bisa mendapatkan uang lebih banyak di sosial media. Hanya dengan mengumpulkan banyak sekali pelanggan, mengumpulkan banyak sekali database, mengumpulkan banyak sekali followers, kalian bisa menghasilkan uang ratusan juta, bahkan miliaran rupiah dari sosial media. Itu sudah dibuktikan oleh banyak sekali konten-konten kreator, pedagang-pedagang online yang sudah merintis luar tahun di sosial media dan dapat menghasilkan uang lebih banyak daripada mereka menjual secara offline seperti di warung atau di mana. Kenapa? Karena di sosial media mencakup seluruh orang di seluruh Indonesia, bahkan dunia. Bahkan kalian kalau mencari uang di sosial media itu gak perlu kalian keluar rumah. Hanya dengan di rumah kalian bisa menghasilkan uang dengan mudah. Dengan sekali ketik, bam, uang akan datang. Gitu guys. Jadi kalau memulai sosial media, yang pertama itu cari traffic. Berbanyak traffic dengan konten. Semakin banyak konten, semakin banyak traffic. Jadi kalau kalian mau traffic banyak, konten kalian harus banyakin. Semakin banyak konten, banyak traffic. Konten adalah raja. Jadi kalian harus bikin konten. Kalau gak punya bakat, setidaknya bikin yang menghibur.
kalau kalian gak bisa menghibur, setidaknya bikin konten yang bermanfaat seperti berbagi tips atau hal-hal lain-lainnya yang dapat mendatangkan traffic di akun sosial media kita seperti YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok. Kalau kalian gak percaya sekarang TikTok sudah menjadi sosial media yang sangat digemari, dan TikTok sekarang menjadi sebuah platform untuk berdagang yang sangat efisien dan bisa mendatangkan omset yang lebih banyak daripada sosial media lainnya karena bakal powernya TikTok. Sekarang mungkin dulu diremehkan sama orang banyak. Sekarang orang download TikTok untuk mendapatkan uang. Jadi kekuatan sosial media itu sangat besar. Kalau enggak kalian manfaatin, aduh, kasihan banget. Jadi manfaatkan sosial media semaksimal mungkin untuk mendapatkan uang yang lebih banyak. 3. Aplikasi Google AdSense. Memang banyak sekali orang yang pengen banget punya penghasilan di Google AdSense, tapi gak semua orang bisa. Ya, Google AdSense itu membayar kita dengan 3 produk, yaitu artikel sebagai penulis website atau blog seperti blogger.com, wordpress.com, dan lain-lainnya. Terus YouTube, karena menjadi seorang content creator di YouTube seperti ini, tapi ini belum keluar iklannya guys. Terus yang ketiga itu pembuatan aplikasi. Itu bisa banget mendapatkan uang dari Google AdSense, tapi itu semua gak semua orang bisa mencapai di titik itu karena sekarang caranya sangat sulit. Tapi kalau kalian mencoba, mungkin bisa. Kembali lagi ke kesukaan kamu. Kalau kalian suka nulis, kalian bikin sebuah blog, bikin artikel rutin. Semakin banyak artikel, semakin banyak traffic, semakin banyak iklan yang masuk daftar Google AdSense, approve, dapat uang per bulan, mantap. Gajinya melebihi pegawai kantor, bahkan bisa melebihi UMR, bahkan bisa melebihi sarjana S3, bisa banget. Terus, kedua, kalian suka bikin video, kan bikinlah YouTube. Ya, nge-vlog-nge-vlog gak jelas lagi, gak masalah. Yang penting, kan bikin konsisten setiap hari. Setidaknya setiap hari kalian bikin terus. Jangan sampai putus. Semakin banyak video, semakin banyak traffic. Semakin banyak traffic, semakin banyak nontonnya, semakin banyak followersnya, semakin banyak jam tayangannya, semakin panjang. Dan kalau semua itu bisa kamu raih, kamu akan mendapatkan iklan dari Google AdSense semakin mudah. Jadi manfaatkan ini untuk semaksimal mungkin untuk mendapatkan uang dari sosial media, terutama dari YouTube. Kalau kalian nggak bisa dua-duanya, tapi kalian bisa coding, buatlah aplikasi. Kalian taruh aplikasi kalian di Google Play Store dan nanti ada banyak sekali orang yang download, promosikan, bikin iklan, endorse influencer. Kalian bisa loh mendapatkan uang lebih banyak dari membuat aplikasi. Kalau yang pernah nonton video, ada video salah satu orang kuli panggul di pasar, tepatnya di pelabuhan, tapi dia bisa menghasilkan ratusan juta per bulan dari membuat sebuah aplikasi. Padahal dia gak punya bidang di bidang coding atau bidang desain atau bidang lain-lainnya, tapi dia mau belajar. Kuncinya satu, kalian mau belajar atau tidak. 4. Shutterstock. Pernah gak berkepikiran kalau sekarang foto atau video itu bisa menghasilkan uang? Bisa kamu jual dan kamu mendapatkan uang secara jangka panjang. Semakin banyak yang download, semakin banyak pula uang yang kamu datangkan. Aplikasi ini juga ada situs, juga ada aplikasi. Kalau kalian punya Android, kalian bisa download aplikasi ini dan kalian bisa mendapatkan uang dengan menjual foto atau video. Contoh, di sana ada per video yang durasinya cuma 10 detik, tapi bisa terjual dengan harga 1 juta. Dan itu bukan sekali saya terjual, tapi berkali-kali. Semakin banyak konten, semakin banyak video, semakin banyak foto yang kamu taruh di sana, peluang untuk terjualnya semakin besar. Jadi, kalau kalian hobi di bidang foto, juallah foto-foto kalian di sana. Daripada foto-foto kalian penuh-penuhi di galeri atau di memori, mending kalian lempar aja di sana. Bisa mendatangkan uang.
Tapi kalau kalian suka dengan video, oke, buatlah sebuah video sinematik, video klip-klip kecil-kecil, kalian upload di sana. Semakin banyak video yang kalian upload, semakin peluang untuk menghasilkan uang semakin besar. Manfaatkan ini semaksimal mungkin untuk mendatangkan uang lebih banyak. Mungkin ini akan menjadi sebuah investasi. Investasi di bidang konten, bukan investasi di bidang lainnya. Tapi ini bisa mendatangkan passive income kalau kalian bisa belajar dan juga kalian konsisten di bidang ini. Memang banyak sekali cara mendapatkan uang dari internet. Salah satunya dengan jual foto dan juga video. Cara ini mungkin dulu-dulunya tuh gak ada, tapi sekarang sudah populer banget. Situsnya itu, aplikasinya itu bukan yang Shutterstock, tapi ada banyak sekali aplikasi. Kalian bisa ekspor semuanya, kalian bisa gunakan semuanya, kalian bisa mencobanya semua. Masing-masing aplikasi itu ada kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jadi manfaatkan ini untuk mendapatkan uang dari internet dengan menjual foto dan video. 5. Aplikasi Fiverr. Aplikasi ini sangat bagus sekali buat kalian yang punya skill di bidang apapun itu. Contoh kalian punya skill di bidang nulis, kalian punya skill di bidang desain, kalian punya skill di bidang apapun skill kalian yang berhubungan dengan konten digital, kalian bisa mendapat pekerjaan dari Fiverr. Kalian hanya dengan mendaftar, upload foto portfolio kalian, nanti orderan akan datang. Kalau kalian tahu, yang sempat viral kemarin, hanya dengan menghapus background, kalian bisa mendatangkan uang sampai ratusan juta per bulan. Hanya dengan hapus background. Terlihat sepele, tapi bisa mendatangkan uang lebih banyak. Kalau kalian mau coba, kalian bisa belajar. Belajar dengan aplikasi seperti Photoshop, CorelDRAW, Adobe Illustrator, atau aplikasi-aplikasi yang lain untuk menunjang kebutuhan kalian. Kalian bisa menggunakan aplikasi Android seperti BizArt atau aplikasi lainnya dapat kamu gunakan untuk kerja dan mendatangkan uang dari aplikasi Fiverr ini. Kalau kalian nggak suka desain, kalian bisa manfaatkan skill kalian bisa nulis atau skill kalian di bidang menggambar atau apapun itu bisa mendapatkan uang dari Fiverr. Dapatkan job sebanyak-banyaknya dari pelanggan seluruh dunia dan mendatangkan dolar ke rekening kamu. Manfaatkan ini, gak banyak orang bisa sukses di ini, di Fiverr. Tapi setidaknya kamu mencoba, mencoba, dan mencoba. Selamat mencoba. Dan jangan lupa untuk terus belajar. Nah, itulah 5 aplikasi yang cocok sekali untuk menghasilkan uang di Android. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen. Kalau ada pertanyaan, jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya di sosial media. Dan agar banyak orang yang tahu mengenai video ini dan mulai untuk menghasilkan uang dari aplikasi Android. Sekian dari aku, sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.